Selamat petang dan salam sejahtera guys. Welcome back to Biar Jadi Channel. Sorry, dah lama tak buat video. Oke, hari ini aku berada di perkebunan aku punya nanas di kampung. Jadi kita telah bercuti selama seminggu dekat 2 minggu macam itulah. Jadi kita akan melakukan pelbagai aktiviti. Seperti aktiviti yang seperti biasa kita buat lah. Aktiviti pertanian. Oke, hari ini aku berada di kebun nanas. Sebelum aku sharing dengan kau orang, hari ini aktiviti aku cuma membaja. Hari ini aku membaja sawit yang ada dekat sini ya. Kita banyak pun dalam 40 pokok macam tu. Jadi kondisi cuaca agak tidak mengizinkan, tiba-tiba petang ni hujan, aku pun tak tahu sebab apa. Lagipun bagus jugalah sebab dah lama tak hujan. Jadi aku tak boleh nak buat aktiviti pun di lapangan. Tapi apapun tadi aku telah mengejar masa sepantas yang boleh. Aku dah selesaikan aku punya tugasan untuk hari ini. Okay guys, ikutkan aku masih belum pulih sepenuhnya. Kaki pun masih sakit dengan situasi selsema. Kena selsema lagi. Jadi aku tak boleh nak lasak sangat lah. Jadi kita buat kerja secara ikut kemampuan. Bak kaki pun sakit lagi. Berjalan pun terhincut-hincut. Jadi kita tengok dari dalam pondok ni. Sebab pondok aku ada jendela. Jadi kita tengok dari jauh lah. Ada yang dah masak dah buah-buah nanas tu. Masak dengan yang tua. Kemungkinan juga aku akan petik lah nanti. Sebiji dua. Tengok nanti. Kita cek dulu mana yang sesuai. Kita akan tuai. Okay. Okay guys, dari jauh aku pandang banyak lagi aku punya buah nanas tu. Tapi belum matang lah. Yang paling dekat tu lah. Tu. Korang boleh tengok. Gambar agak tak berapa elok. Ada sebiji kat sana tu. Nanti aku akan petik dah. Okay guys, ni dah. Sebab yang dah kuning dah ni. Tapi tak kuning semua lah. Tunjukkan rasa dan memasam lagi lah ni. Kita boleh peram. Kita tengok pun dia punya ni pun dah. Ayu dah. Punya daun-daun bawah ni. Orang tua-tua kata tengok daun bawah dia ni. Ataupun dia punya tangkai. Kalau tangkai dia dah kering, itu tandanya ianya dah sesuai untuk dituai. Cukuplah sebiji kita bawa balik. Kalau tak jual pun, mungkin aku nak bawa balik kucing nanti.